السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya muliakan para ulama, guru-guru kita, pada ahli akademik dan juga pegawai-pegawai kanan serta pensyarah-pensyarah, dan tidak melupai juga anak-anak kami yang kami kasihi, dengan doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ni rahmat, taufik dan hidayah pada pagi ini. Dan sama-sama tadi bersyukur dan terus kita ni bermunajat, mudah-mudahan akan diberikan kita ni hikmah, kekuatan serta taufik dalam menyambut bulan Ramadan yang mulia. Kita dimulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, saya ingat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumus syiyam kama ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan ke atas umat-umat sebelum kamu. Semoga kamu bertakwa. Insyaallah besok ataupun lusa, sebenarnya malam ini kita akan menyambut bulan Ramadan yang mubarak. Dan di sini ada, saya pun bertanya kepada guru kita tadi mulai dengan bagaimana Rasulullah SAW menyambut bulan Ramadan dengan ucapan tahniah. Seperti katanya, ballaghanallahu wa iyyakum siyama hadha asy-syahr al-mubarak wa qiyamahu. Kemudian ada lagi, ataakum ramadan syahrun yaghshakumullahu fihi fayunzila fihi ar-rahmah wa yahattu al-khataaya wa yastajibu ad-du'a wa yubahi bikum malaikatah. فأروا الله هو له يعني تعملوا أعمال تروا الله بها، يعني الله يراكم بها، يعني الله فعل. نعم، الله فعل يرانا، نحن نعمل والله يرانا. أيوة. يعني فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن اشتقى في حرم فيه رحمة الله. شو معناه؟ Ini sudah disebut-sebut belajar. Ini telaki nama jadi. Yani tenazzal rahmatillah subhanahu wa ta'ala fi hadha asy-syahr. Insyaallah Allah akan menggunakan rahmat pada bulan Ramadan ini. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamah wal islam wal auna ala shalah was siyam wa tilawatil qur'an. Allahumma sallimna li ramadana wa sallimhu lana wa tasallamhu minna mutaqabbala ya rabbal alamin. Ini adalah doa yang sepatutnya kita diberikan kepada saudara-saudara kita ini, sahabat-sahabat kita ini, dan ahli keluarga kita ini, dengan doa mudah-mudahan Allah memberikan kita ini kekuatan, taufik dan hidayah untuk terus bersyukur dan jangan bersabar serta ikhlas dalam membuat amal kebajikan sepanjang bulan Ramadan. Saya akan memberikan sedikit saja, bukan di tausiah lah, barangkali sama-sama tadi mengingatkan diri kita sendiri dan saya sendiri juga. Dan saya tadi pun sebentar tadi melihat usaha yang dibuat oleh Majlis Perwakilan Pelajar, maklumat-maklumat, informasi berkaitan dengan bulan Ramadan, macam mana hikmah bulan Ramadan, kelebihan-kelebihan bulan Ramadan, apa yang perlu dibuat pada bulan Ramadan. Dan itu satu perkara yang bagus dan sangat terpuji. Cuma mudah-mudahan dapat diperbaiki dengan membesarkan fondnya dan dapat dimanfaatkan oleh yang membacanya nanti insyaAllah. Saya ingin membawakan beberapa hadis yang diriwayatkan daripada Imam Bukhari. Ini saya ingat ini hadis qudsi dalam kali. Hadis qudsi. Yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu kullu 'amal ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi was-siyam junnah wa idza kana yawm صَوْمِ أَحَدِكُمْ
فلا يرفث ولا يسخط فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفسي محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرحا وإذا لقي ربه فرحا بصومه. Ini hadis kursi ya, hadis kursi. Ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dan disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, semua amal ibadat anak Adam itu adalah untuknya kecuali puasa. Maka puasa itu adalah untukku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan akulah yang akan memberikan ganjaran untuknya. Jadi sini dapat kita ni mengambil pelajaran bahawa besok nanti ataupun lusa kita akan memulakan solat, penshaum ataupun puasa. Dan ingat, puasa adalah suruhan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala sangat menyitai, menyukai orang yang berpuasa. Nanti kalau terdiri lagi ada beberapa hadisnya. Dan Allah sendiri akan memberikan balasan istimewa rupanya bulan Ramadan ini ataupun puasa ini, kerana Allah berjanji akan membalas apa yang dibuat oleh orang-orang yang berpuasa. Wasyamu junnah, kata Rasulullah, suam itu adalah perisai. Perisai ini macam kita ini, apa yang kita ini, perisai ini dinding ataupun penjaga daripada secara khususnya ataupun maksudnya yang dimaksudkan adalah perisai daripada kita ini melakukan maksiat-maksiat. Biasanya bersama bulan Ramadan ini maksiat kita ini kurang sedikit, karena satu kita dalam beribadah dalam bulan suci, kemudian badan kita ini biasanya lemah sedikit lah selama puasa, satu makan kurang dari pagi sampai petang, tapi nafsunya kadang-kadang masih kuat. Nafsunya akan makan, masih ada nafsunya akan bermain, nafsunya akan main TikTok, nafsunya akan main game, nafsunya akan melihat video, nafsunya akan berjalan-jalan, akan shopping dan sebagainya. Nafsunya kuat, tapi kadang-kadangnya badannya lemah, tidak terdaya lagi lihatnya, kayaknya tidak apa-apanya, nanti tak akan lepas sungkai baru namanya kadang-kadang. Ini kadang-kadang masalahnya kita ini kadang-kadang masa puasa itu lupa bahwa kita dalam berpuasa, nafsunya membuak-buak, kadang-kadang membuak-buak itu masih juga rasanya kan bersuka-suka juga. Padahal masa itu adalah Allah memberikan kita sepanjang bulan Ramadan, sepanjang hari pada pagi sampai ke patu sampai ke apa ni maghrib, itu doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu puasa itu adalah junnah ataupun perisai. Kemudian wa idza kana yusum sawu ahadikum, apabila seorang itu berpuasa, fala yarfuth wa la yaskhaf, maka orang yang berpuasa itu fala yarfuth, jangan ia mendekati istrinya, boleh mendekat tapi jangan berbuat lebihlah seperti yang halal dibuat semasa sebelum bulan Ramadan atau selepas bulan Ramadan. Ani paham-paham nah sedikit, ani yang sudah berkahwin tahu maksudnya ni. Okey, tapi yang anak-anak kita yang belum kahwin dipelajarilah. Nanti kalau sudah kita berkahwin tahun depan atau besok lusa, sekarang ingat itu bulan Ramadan tu indah boleh tu boleh lebih tentu sama bininya tu sikit-sikit saja boleh. Tapi kalau malam boleh. Apa ni uhillakum lailatul siyami ar-rafathu ila nisaikum. Ini anak-anak mesti faham ni tu, besar-besar kita kan mengajar juga. Jangan faham saja tapi tidak dibuat. Uhidda lakum laylatul siyami rafathu ila nisaikum. Mula-mula saya tidak faham apa rafathu ini. Rupanya sama istri yang tercinta. Tapi malam uhidda lakum laylatul siyami, malam itu dihalalkan untuk kamu ar-rafathu. Bahana yang ini yang belum kawinnya dibayang-bayangkan. Besok puasa ni nyaman kamu kan? Wala jasab, kata Allah, dan jangan kamu berbuat perkara-perkara yang indah menurut sahabat didukun oleh seorang manusia yang berakal ataupun orang-orang yang biasa dilakukan orang-orang juhal ataupun orang jahil yang buat kemungkaran, buat perkara-perkara yang indah senono, buat perkara-perkara yang membuang masa, perkara-perkara yang mendatangkan kebajikan dan sebagainya. Atau semasa puasa jangan dibuat, kata Allah. Ingat ini anak-anak, kadang-kadang kita ini masa bulan Ramadan, masa bulan puasa itu dibuat perkara-perkara yang melupakan kita ini berpuasa, melupakan lapar, melupakan kering lihir, lalu dibuatnya perkara-perkara kadang-kadang bermain-main, membuat kadang-kadang bermain perkara-perkara yang indah mendatangkan pahala, malah kadang-kadang mendatangkan kemungkaran. Apa di antaranya tuh?
patuman orang. Kali main TikTok ni atau main TikTok yang udah baik-baik ataupun main gym, main game kadang-kadang yang mendatangkan kadang-kadang maksiat. Apa tu game peperangan apa namanya ni, bertimbak-timbakan ni macam-macam pak. Apa namanya? Mau saya tahu tu kamu dah ajar saya. Nah, itu kalau boleh dikurangkan lah. Lebih baik kita ni membaca kitab-kitab ataupun membaca hadis-hadis. Gunakanlah web-web kita ni untuk mencari hadis-hadis ataupun apa namanya ini sirah-sirah rasul ataupun perkara-perkara yang menguatkan iman dan juga maklumat kita yang berkaitan dengan kuliah ataupun maklumat umum. Ada lagi satu katanya fa in sabahu ahad, rupanya masa Ramadan ni Allah masih lagi kita mencuba kita ni dengan sabar atau inna sabar. Kadang-kadang dikirimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang berinayah kepada kita ni, orang-orang yang ingkar, orang yang mungkar, orang berhati jahat, berhati murka, lalu diatil-atilnya, dibawanya dipilis-pilisinya untuk dibawanya berkelahi ataupun dicabar-cabarnya dan sebagainya. Kadang-kadang dengan tangannya ataupun kadang-kadang kita ni Allah alam dia mudah-mudahan dia berlaku di jalan raya kadang-kadang eksiden kita ni sendiri atau oleh keluarga kita ni. Kadang-kadang eksiden atau percobaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kadang-kadang orang yang depan dengan kita ni agresif, lalu kadang-kadang mau memukul dan kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang kesat kepada kita ni. Kau punya pasal ni, kau ngapain kau melihatnya? Cina kekali kawan ini, tumpuk kau orang ni, misalnya pasal Ramadan. Ini berlaku ni. Jadi masa itu kita ni beritahu sabar untuk menghapung Tuhan dan ini aku sengaja jadi aku ini buat sebuah puasa. Ini aku pedulinya, kau puasakan dan puasanya. Puasan kau punya, baik kau bayarnya. Kau ada kebukut kau ini. Tidak apa-apa Tuhan. Minta maaf saja aku membayar puasa aku ini. Ini aku pedulinya nyakat. Yang dikelihat itu tumbuk dia. Tuhan sendiri dua kali ini kan suruh. Lurus gitu. Dua kali. Tapi yang bagusnya, sok puasa kuang Tuhan. Jangan tiba kita marah. Tidak bagus buat ini. Jadi minta maaf dan Tuhan kita dapat rahmat. Didoakan orang itu. Mudah-mudahan kan dapat ya. Hidayah daripada Allah Ibn Rajuki. Puasa untuk minta maaf saja. Bagus dalam kupuan ini, dimarahin, dia beri, kan ditumbuk pun, beritahunya puasa saja, nyaman, tidak apa-apa, orang siapa memang buang dari mana, kita diperkupunya, bisa, ibis kita ini, sudah kahwin, belum, ya ada nak, kutunya, bisa, nak kuatnya, udah, kamu, setelah itu kembang di seorang-seorang, lah. Jangan terang orang itu nak kupus saja, kupus sama kupus saja, baru mungkin puasa sudah itu kamu, okey, itu mudah-mudahan orang berkali ingatin ya anak-anak. Ini berlaku setiap kali, Pak. Kadang-kadang di kedai, kadang-kadang di apa di pasar-pasar tempat berjual penyungkayan, kemudian di rumah pun kadang-kadang macam itu juga. Allah mendukung kita ini untuk terus bersabar. Dan ini murni ya, kalau kita mengatakan pada orang lain, apa kita ini sedang berpuasa. Kemudian, walladhi nafsi Muhammad biadihi lakhalufu fami sha'imi athyabu 'indallahi min rihlil misk. Ini kemuliaan orang yang berpuasa. Artinya Allah Subhanahu wa taala sayangnya, hormatnya kepada orang yang berpuasa itu, sayangnya mulutnya itu walaupun bau busuk tapi Allah memuliakan masih. Artinya sini bukannya Allah suka mencium, bukan Allah, bukannya laisa kamitsli syai. Artinya bau busuk itu adalah kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa. Tapi anak-anak semua jangan salah pahamnya. Bukannya orang bau busuk itu selar-larahnya kena biar-biarkan macam itu saja dia busuk-busukkan darah orang. Ngamarah orang, ini orang bau kawan ni, puasa kunya Allah Ta'ala suka dengan kau. Lagi dia busuk-busukkan ke pulang. Oh, dia tu dintainya di kawannya kan lepas zuhur. Jadi lepas zuhur tu kan bikin babak itu, Allah Akbar. Oh, dah dibusukkan dengan kawan. Karang kau lagi lepas sasar kawannya. Lepas sasar sengajakan dia lagi, dihahanya orang-orang. Marah kawan, mengapa kau cemina ni? Kawan ni Allah Ta'ala suka ni. Bukan macam itu maksudnya. Dia juga pastinya sekarang sebelum maghrib, berbuyah-buyah sudah pemilik. Nampas dah auranya itu macam itu dan lagi. Sengajakannya orang, dia hanya seorang. Bukan pelanggan marah orang, mungkin pingsan orang. Sampai isyan, dah pernah berbuka. Itu salah paham, dah bukan macam itu maksudnya. Tapi kalau keresahan macam misalnya Allah Alam. Ya memang semula jadi tu kalau kita tidak makan. Tidak makan ataupun lalu banyak membaca. Kadang-kadang kita membaca Al-Quran pun kadang mulut kita ini englor itu basi, betul basi. Banget jadi mengeluarkan bau. Jadi kalau boleh dibersihkan juga. Yang semula jadi itu adalah memang ada baunya. Tapi jangan disengajakan lah. Oh, dengan disengajakan sekarang ini malam kalian lepas makan di kulit bersih gigi. Sampai sahur, esok pun bersih gigi biarnya. Gigi pun kuningnya mungkin sayang Tuhan. Bukan sayang murka Allah Ta'ala itu orang yang bersih gigi hati itu. Oke. Kemudian lagi kata Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya dapat dihayati anak-anak semuanya. Dua
kefarahannya, kebahagiaan orang yang berpuasa ini dua kebahagiaan. Pertama, kalau dia merasa sungkai ataupun berduka, dan kedua ketika ia bertemu Allah di akhirat nanti di syurga lah, khususnya itu dengan siamnya ia sekap berjumpa Allah karena ia adalah orang yang berpuasa semasa hidupnya di dunia. Tapi coba ingat sekarang kita sungkai besok lah ataupun lusa, coba ingat ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, farah memang kita ini farfarhah. Semua orang gembira melihat kesungkaya itu duduknya itu kambang liurnya itu kemudian kambang bulu nyaman di kerangnya hanya cemat yang naik ni kerang naik kerang kulian tu cecahan bulu nyaman yang bulu kurma kan kadang ada lagi senar saya apa namanya ini durian untung ada lagi macam-macam kembayau kemudian kemudian ada lagi sikuin dan lagi sudah sungkaya itu dari apa-apa tahu setem kena buyan dari mencadu alihnya tahu setem nyukil ambuyan tes dunia kena buyan lupa ya kena nikmat diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagus kalau tadi masa tadi sungkaya itu jangan lupa membaca doa dahulu ataupun Allah alam saya mungkin ada gula kita membetulkan apa yang saya pahami ini. Yang saya pahami membaca bismillah dulu coba kalau ada perbincangan di sini dalam sana membaca bismillah dulu makanlah kurma. Oke, dengan sebelah kanan kemudian lepas itu baru membaca doa. Allahumma laka sumtu ala rizqika aftartu wa bika amantu ataupun doa-doa yang lain. Terus gitu ya Syekh. Doa dulu, Allahumma laka sumtu ala rizqika aftartu wa bika amantu baru tin baca kurma, makan kurma ataupun makan kurma dulu minum air baru tin baca Allahumma laka sumtu ala rizqika aftartu wa bika amantu. Dan baru makan yang lain lagi. Mana yang lurus ini? Ustaz Hilman ada hadiah? Apa? Makan dulu, ha? Qabla ta'am doa dulu. Allahumma laka sumtu ala rizqika aftartu bika amantu. Okey, itu ada yang mengatakan cepat itu. Ada yang kata orang yang saya jumpa, orang itu alim juga. Makan dulu baca bismillahirrahmanirrahim, makan dulu lepas baca makan kurma baca Allahumma laka sumtu ala rizqika aftartu bika amantu. Nah, ada lagi doa-doa lain yang tadi baca. Antara pulanglah. Yang penting jangan indah membaca doa. Tapi yang akan dihalalkan semasa tani berbuka itu nikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hayati firman Allah tadi ini. Kebahagiaan itu selalu disyukuri. Dan saya menyesatkan juga pada anilah suri-suri rumah. Laki-laki jangan jodoh kadang-kadang kelupaan dia. Sederhanalah berbuka puasa. Jangan dilebihkan. Jangan dilebihkan belanja ketani, makan ketani semasa bulan Ramadan. Sebetulnya lebih kurang daripada hari-hari biasa. Ini lumrah juntrah seluruh dunia barangkali ini masa bulan Ramadan itu dikaji. Belanja lebih, ada mengatakan 6 kali lagi lipat. Perbelanjaan orang makannya 6 kali lebih banyak, lebih besar jumlahnya daripada hari-hari biasa. Kadang-kadang ada orang apa namanya ini pembaziran berlaku. Okey, saya selalu menyarankan juga Allah Ta'ala itu ia tahu siapa yang beramal ibadat, berbuat ihsan dan pasti ia akan berikan ganjarannya. Kadang-kadang kalau kita ini indah, cuba tak praktiskan deh ini di sekitaran di rumah indah perlu kita ini ke kedai membeli terlalu banyak. Sudah pasti Allah akan mengirimkan makanan yang bermacam-macam datang daripada rumah kita ini sendiri. Anda perlu ke kedai. Saya pernah mencuba ni, saya cuba jangan tanya ke kedai hari ini. Lebih tu jenis masakan ada boleh disediakan daripada barang-barang yang diberikan rezeki oleh Allah dan yang sudah ada di rumah. Tapi saya tidak perlu ke kedai barang sudah ada. Tapi anda maafkan orang berjual karena marah karena ni. Kalau cuma ni yang datang berlaku berjual ni karena beli juallah pada kadar yang diperlukan saja. Jangan berlaku pembadiran dan pembadiran berlaku. Kemudian jangan lupa anak-anak dan juga saudara-saudara saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jangan lupa mengamalkan selalu doa. Ada dua perkara yang saya ingin tabligkan ini. Rasulullah itu mewasiatkan kepada Anas bin Malik. Jangan lupa katanya setiap selepas salat membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini kita amalkan ini. Kita amalkan. Satu lagi yang saya tabligkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita ini setiap kali selepas salat selepas subuh doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbal dibaca selepas salat subuh. Artinya duduk boleh dibaca Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik dan juga selepas subuh. Dan juga kelima Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbal. Tapi kalau hari biasa salat biasa maksudnya zuhur, asar, maghrib, isya jangan lupa baca Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita ini tuntunan indah ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam tentang beribadah.
dalam kita ini belajar. Saya sekarang ini bercakap ini hanyalah minta taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Besok kita akan berpuasa. Kadang-kadang kita ini lemah, sakit kepala, perut lapar, kering lihir. Minta kepada Allah, ya Allah tolongku ala zikrika, dalam mengingatimu dan juga syukrika. Jangan lupa besok kalau kita sakit kepala ataupun lapar, syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta pertolongan kepada Allah, ya Allah tahankan imanku, berikan aku kesabaran, berikan kepada aku ketakwaan dalam menjalani Ramadan. Itu kan, wa syukrin, wa husni ibadati, ya Allah berikan aku bantuan untuk melipat gandakan usahaku beramal ibadat semasa bulan Ramadan. Ini maksud daripada wa husni ibadati. Jadi jangan lupa Tuhan, jadi usahakan di sekitar dan tadi sebelum bersyukur ini berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan. Dan jangan lupa juga, pada bulan Ramadan, orang yang berpuasa, setiap amal ibadahnya akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Okay, kalau hari biasa hanyalah satu pahala, tapi semasa bulan Ramadan, Allah memberikan kita ini ganjaran 10 kali ganda setiap amal kita ini. Jangan lupa ini, rebut peluang. Jangan tunggu habis Ramadan baru kita akan berkuat-kuat orang baru berusaha meningkatkan kita punya amal. Sedangkan para malik kita itu Tuhan, kalau sekiranya kan habis bulan Ramadan itu dalam satu riwayat, ia akan menangis dia. Karena habis bulan Ramadan itu menangis para malaikat karena rindunya kan bulan Ramadan akan habis satu. Dan kalau sekiranya ada satu hadis lain, katanya kalau umat manusia itu tahu, orang Islam itu tahu, apa yang ada bulan Ramadan, niscaya mereka itu akan berdoa ataupun meminta supaya sepanjang tahun itu adalah bulan Ramadhan. Artinya bulan Ramadhan itu punya hikmah ataupun ganjaran yang luar biasa. Dan mudah-mudahan selepas Ramadhan akan berubah kita punya perangai, khususnya badan kita inilah. Mudah-mudahan sekarang mesti kita ni anak-anak semua dan juga pensyarah juga paling kurang sekarang 7 kilo lah habis. Tahun lepas Bang Azmin berapa pandai mungkin Bang Azmin 6 kilo kah? Saya 4 kilo saja lepas lossnya. Nanti kalau semua dah kurang-kurangnya 5 kilo, Ustaz Liman berapa kilo kira-kira targetnya? Ada 5 kilo mau dikurangkan? Mudah-mudahan nanti perempuan ni bundal-bundal sudah seorang-seorang ni cute-cute saja, sudah cuba dikurangkan sedikit di lendiran atau beladar-beladar atau laki-laki semakin sasa. Usahakanlah orang ikut kadar apa namanya itu ayat yang dilindungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu saja barangkali dan Allah ridha dari semua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah.